Hari ini rombongan NRA Group dari Bank Indonesia Religi dari BIS 38 telah tiba di Hotel Mekah. Alhamdulillah hari ini semua jemaah sehat dan insya Allah pelaksanaan tawaf, sa'i dan tahallul insya Allah akan dilaksanakan pada Isya. Semoga pelaksanaan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sudah tiba di Mekah, sudah siap-siap untuk ibadah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Pada malam yang mulia ini, tepatnya di waktu Isya di Kota Suci Mekah, alhamdulillah rombongan grup BI Religi bersama NRA perjalanan dari Kota Suci Madinah dengan menggunakan tren sudah tiba di Hilton Mekah. Alhamdulillah hari ini langsung menuju restoran untuk makan malam. Setelah makan malam, prepare sholat maghrib dan isya di qasar jamaah takhir, insya Allah nanti kita akan melaksanakan di lobi, segera melaksanakan umroh yang pertama di pelataran Baitullah. Mudah-mudahan semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan insya Allah pelaksanaan umroh yang pertama ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan umrah yang makbul dan mabrurah. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian informasi kedatangan jamaah BI Religi di Kota Suci. Thank you.
kloter 4 kali ini. Semoga kami bisa berangkat lagi umroh untuk tahun depan. Terima kasih NRA, umroh kali ini di kloter 4 jadi terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Semoga depan NRA selalu jaya dan berkah selalu. Terima kasih Bank Indonesia. Sama NRA, insya Allah.